Hari ini digelar kegiatan Kasih Kita untuk Yatim di Taman Hutan Joyoboyo Kota Kediri pada hari Minggu 10 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian ulang tahun ke-33 Radio Andika. Sebanyak 300 anak yatim duafa yang diundang masing-masing mendapatkan donasi sebesar Rp300.000. Selain itu, mereka bisa menikmati kuliner dari tenan yang disediakan. Konsep tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Dulu kegiatan digelar secara indoor baik di Radio Andika maupun di hotel. Namun tahun ini atas inisiatif CEO Andika Medianet Haji Rofiq Huda, konsep dikemas secara outdoor di Taman Hutan Joyoboyo. Selain itu, anak-anak yatim duafa yang diundang dalam kegiatan ini bisa menikmati kuliner dari tenan yang tersedia. Mulai makanan berat, makanan ringan atau camilan, dan minuman segar. Dengan cara kupon yang sebelumnya dibagikan ditukar dengan makanan atau minuman pada tenan di lokasi. Dalam sambutannya, CEO Andika Medianet Haji Rofiq Huda mengatakan program ini akan terus berkelanjutan. Andika tetap bermanfaat, ya, tetap di rumah, menjaga amanah pendengarnya, dan tetap dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat itu mendengar, stakeholder, dan juga para pengiklannya yang paling penting. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kok situasinya sedang sulit, tapi Andika selalu dimudahkan. Alhamdulillah. Selain itu juga disampaikan terima kasih kepada para donatur, karena program ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan donatur dari komunitas Radio Andika. Anto Christian, Siti Muhaya, Andika TV.